lagi, balik lagi sama Sobat Pop TV yang kekinian, keren dan sukses 7 turunan. Sip lah geng, langsung aja nih buat kalian yang belum juga subscribe, buruan subscribe Sobat Pop TV biar gak kudet alias kurang update. Langsung di subscribe ya geng, channel Sobat Pop TV nya. Sobat Pop TV mau kasih video berita dari Sabian gengs yang makin banyak diidolakan nih. Gak cuman itu aja, bahkan dalam akun sosial media mereka terlihat dibanjir komentar positif terus. Nah untuk hal tersebut rupanya sangat disyukur nih, tapi juga membuat mereka berharap untuk bisa diberi kesabaran atas komitmen yang udah mereka bentuk, yaitu tidak membalas komentar balik. Niat kita sebaiknya. Iya, harus sering kok ngerasa terharu ngeliat anak kecil, ih kok pada hafal gitu. Yang tadinya nyanyi lagu apalah dangdut segala macam, tapi sekarang malah nyanyi selawat. Saya pikir satu hal yang positif juga. Nah, kedepannya gimana nih seandainya ada cuitan-cuitan dari kanan kiri yang mungkin cuma hafal lihat segala macam. Ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesabaran. Mudah-mudahan komitmen kita, ya, komitmen gitu. Untuk tidak berkomentar. Iya. Ya, memang kalau cuma aja dilihat di Instagram kita, memang nggak ada itu kita membalas komentar. Iya. Nggak ada. Tapi rata-rata yang kalian lihat banyak komentar-komentar positif ya sebenarnya. Alhamdulillah banyak. Makanya kita masih apa ya? Masih bersyukur banyak yang doain gitu. Iya. Nah satu lagi nih si Anissa tadi banyak yang suka. Banyak yang pengen jadi jodohnya. Oh, masa sih? Terus setelah kalian terkenal, jadi banyak yang fans kalian rata-rata komandan gitu. Mengidolakan kalian. Bisa gak sih jadi jodoh saya gitu? Harus aja dong, urusan Allah. Urusan Allah deh. Kan gak milih. Iya sih. Iya sih. Ya, ntar aja deh. Ya gak tahu lah mungkin. Yang lain yang menilai gitu, aku gak tahu. Ya gitu dah. Ada nggak sih masih fans kalian yang sampai nekat gitu kan? Ada. Ada nggak sampai lamar gitu? Enggak. Kalau lamar enggak. Kalau datang ke rumah pernah. Kalau datang ke rumah ada pernah nekat. Tiba-tiba datang ke rumah. Dan posisinya Anissa lagi nggak ada di rumah. Terus ada satu orang ke rumah dan orang tua nyampein gitu. Dia bilang. Ada ini nih katanya apa pokoknya ada orang datang. Ada orang datang gitu, siapa namanya katanya saya gitu, nggak tahu nggak kenal bla 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 bla. Oh gitu, ya udah bilang aja kalau misalnya mau ketemu Nisa di acara gitu, jadi di tempat acara karena kan rumah itu sifatnya pribadi, Nisa bilang. Terus akhirnya kata ibu, oh ya udah nanti disampaikan gitu. Sip, ketemu di acara aja gengs. Dan benar juga tuh, karena kan rumah sifatnya itu memang pribadi. Sip dari kalian nih, lihat makin hitsnya dengan karya positifnya hingga membuat banyak orang hafal dengan salawat. Berapa nilai kecilnya untuk Sabian? Isi di kolom komen dan tunggu video kecil lainnya only on Selebtube TV. Bye-bye. Jangan lupa saksikan. Saksikan. Selebtube. Selebtube TV. Selebtube TV. Di YouTube. Dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.